Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, sejenak kita mentadaburi di antara perintah Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Dialah salat berjamaah. Oleh karenanya nasihat ini kami beri tema saudaraku, masjid merindukanmu. Salat berjamaah saudaraku, sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat indah dan termulia buat kita semua. Namun anugerah tersebut terabaikan di zaman ini. Manusia kian hari dia cuek atau bahkan tak acuh dengan sholat berjamaah tersebut. Kalau kita lihat, banyak hal yang menyebabkan mereka tidak mengindahkan anugerah tersebut. Mungkin karena hawa nafsu yang selalu dia ikuti, atau bahkan dunia yang semakin menghijau, yang menyibukkan dirinya sehingga dia tinggalkan sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal saudaraku, sholat berjamaah adalah salah satu bukti keimanan setiap muslim. Bahkan dia merupakan lambang keemasan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Bahkan sholat berjamaah saudaraku, dia merupakan kemuliaan kaum muslimin di mata umat-umat yang lain. Selain mata air kebahagiaan seseorang kelak di dunia maupun di akhirat. Kita masih ingat wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Bilal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salah arihna biha ya Bilal. Tentu slogan ini tidak asing di tengah-tengah kita, wabil khusus bagi kita yang thullabul ilm. Oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan, betapa tidak jika memang kebahagiaan adalah impian setiap insan. Tentu merugilah orang-orang yang meniti jalan selain jalan tersebut. Lantaran sholat berjamaah saudaraku, dia adalah gerbang dari kebahagiaan itu pada hakikatnya. Kalau sejenak kita melihat, bahkan kita sedikit merenungkan akan perintah yang mulia ini saudaraku, bahwa sholat berjamaah merupakan pelarian paling tepat dari segala kesedihan, dari segala kegundahan, dari segala kesulitan yang kita hadapi setiap waktu, hari, minggu dan bulannya. Bahkan ia mampu mewariskan inti kebahagiaan di dalam hati setiap insan saudaraku yang kami muliakan. Kalau kita lihat sejenak lagi, kebahagiaan yang didapat bagi mereka yang senantiasa menjaga sholat berjamaah tentu berupa kesejukan hati, ya,
saat mereka indah bersimpun, bermunajat, berserahkan diri, bahkan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta dalam satu rasa. Dan ini tentu kenikmatan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Semua hati saat itu hanya tertuju kepadanya, saudaraku, kepada satu zat yang maha pengasih dan maha penyayang dan maha pengampun. Dialah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saudaraku, ketahuilah buat kita semuanya bahwa mengerjakan sholat lima waktu di rumah bagi laki-laki tidaklah dibenarkan dalam syariat Islam. Kami ulangi, saudaraku, bahwa mengerjakan sholat lima waktu zuhur, subuh, asar, maghrib dan isyanya tidak dibenarkan bagi laki-laki pelaksanaannya di rumah dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu hanya dikhususkan untuk wanita atau yang kita kenal dengan kaum wanita saja. Sementara kaum laki-laki tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali jika ada udzur syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semisal sakit atau hujan dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, bukankah kita ingat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hal itu semuanya? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ayat ini hakikatnya, saudaraku yang kami muliakan, Allah mempertegas kepada kita semua bahwa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukti keimanan seseorang di dadanya. Karena pentingnya salat berjamaah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan membatasi bahwa hanya mereka yang memiliki sifat iman di dadanya yang berusaha untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat berjamaah di dalamnya. Adapun orang-orang yang tidak memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat berjamaah di dalamnya, atau bahlah justru mereka memilih salat di rumah mereka saja, maka ini bukti atau kita khawatirkan terdapat sesuatu pada imannya atau imannya kita pertanyakan. Karena Allah tegaskan, orang yang memakmurkan rumah Allah dengan salat berjamaah di dalamnya, dia bukti keimanan seseorang di dadanya. Jika dia meninggalkan akan hal itu, justru dia memilih salat di rumahnya atau di tempat-tempat yang lain selain di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini justru ada sesuatu pada imannya atau kita pertanyakan keimanannya, saudaraku. Mungkin kita masih ingat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Di hari ketika betis disingkap,
saat mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, mereka tidak mampu untuk bersujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, justru pandangan mereka itu tunduk ke bawah dengan penuh kehinaan. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dulu mereka diperintahkan untuk sujud di masa dunia sedangkan mereka dalam kondisi sehat dan mampu dan dalam kondisi tidak ada yang menghalangi mereka untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun justru mereka tidak mau sujud di hadapan Allah, tidak mau menundukkan sujud saat mereka di dunia. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat mereka tidak mampu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka dalam kondisi tertunduk dan hina. Karena dulu di dunia saat Allah perintahkan untuk sujud dalam kondisi mereka sehat, mereka tidak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat Allah memberikan hukuman yang begitu dahsyat di mana mereka tidak mampu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Bukankah kenikmatan yang sangat besar, saudaraku, saat seseorang kelak di hari kiamat mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang di dunia yang tidak mau sujud di hadapan Allah, tidak mau menjaga sholat lima waktunya di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu kelak di hari kiamat. Bahkan di ayat yang lain, saudaraku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah anda bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini jelas mengajak kepada kita semua untuk menjaga solat lima waktunya, zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuhnya di masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah. Bahkan kita masih ingat sebuah kisah atau sebuah cerita yang ini kita dengar, bahkan kita hafal, bahkan kita sering mendengar kisah ini. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang buta. Faqala ya Rasulullah, dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa li qa'id yaquduni ila al-masjid, tidak ada orang yang menuntunku atau menunjukku ke masjid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya kepada Nabi an yurakhisa lahu, agar dia mendapatkan keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dalam artian bisa solat di rumah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farakhasa lahu, kemudian pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk mengizinkan dia solat di rumah. Thumma walah da'a, sampai saat dia berpaling, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggilnya. Saudaraku, kita lanjutkan kisah yang tadi baru kita dengar. Bahwa laki-laki tersebut diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat di rumahnya. Thumma walla wada'ah, saat dia pun berpaling, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'u an-nida' lis-salah, tidakkah kamu mendengar seruan azan untuk salat? Apa kata laki-laki yang buta tersebut? Na'am, iya ya Rasulullah. Faqala fa'ajib, apa kata Nabi? Penuhi dan panggillah seruan tersebut. Saudaraku, sahabatku yang kami muliakan, tentu ayat yang baru saja kita dengar dan hadis sebuah cerita seorang yang buta yang tidak ada yang menuntunnya ke masjid,
tapi bagaimana Nabi memerintahkan untuk mengindahkan panggilan azan tersebut. Artinya, adakah alasan bagi kita saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasan apa lagi yang akan kita sampaikan untuk menganggap bahwa salat berjamaah hukumnya tidak wajib? Sedangkan ayat-ayat yang baru kita baca, yang kita dengarkan di atas, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru kita dengar, itu jelas menerangkan kewajiban salat berjamaah buat kita. Artinya, salat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya, kewajiban bagi kita laki-laki saudaraku ada dua hal. Kewajiban yang pertama, tidak boleh kita untuk tinggalkan dalam kondisi apapun kita, baik kita dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan bermukim atau dalam keadaan kita safar, atau dalam keadaan kita aman atau berperang, dalam kondisi apapun bagi laki-laki tidak boleh dia tinggalkan. Dan yang kedua, hendaklah kita menjaga lima waktu yang Allah perintahkan kepada kita semua. Lakukanlah dengan berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, ya saudaraku, renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyar min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, memutuskan suatu perkara, tidak ada lagi pilihan bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, an yakuna lahumul khiyar, dia mengambil pilihan lagi, pilihan yang lain, padahal Allah sudah telah memutuskan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, maka dia telah sesat dengan begitu jelas kesesatannya. Allah telah tetapkan kepada kita semua, bagi laki-laki, kewajiban untuk kita jaga salat lima waktu dan kemudian kita laksanakan dengan berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia ridwanullahi taala ajmain, setiap manusia tidak ada yang mengingkari akan kemuliaan mereka. Mereka adalah orang yang lebih paham akan makna dan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling indah, mereka mendapat pujian dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ungkapan-ungkapan mereka yang mengaitkan atau yang berkaitan tentang pentingnya salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ungkapan mereka, ingat pesan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, seandainya kedua telinga anak keturunan Adam dituangi timah emas, itu lebih baik bagi mereka daripada yang mendengar seruan azan kemudian tidak mendengarnya. Bahkan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Dikatakan kepada beliau, siapakah tetangga masjid itu wahai Ali ibn Abi Thalib? Maka beliau mengatakan, tetangga masjid itulah yang mendengarkan suara azan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian tidak memenuhinya, berarti ia tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah pun tidak menginginkan kebaikan buat dirinya. Waliyadzubillah. Ini di antara perkataan para sahabat ridwanullahi taala ajmain. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita fahami bahwa masjid hari ini merindukan kita semua, wahai saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita makmurkan masjid rumah Allah dengan salat berjamaahnya. Salah satu di antara samudra fadilah bagi mereka yang senantiasa memakmurkan rumah Allah dengan salat berjamaahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaiina fi dhulam. Beri kabar kepada mereka orang-orang yang menuju di kegelapan menuju masjid. Ya. Binuri tam yaumil qiyamah, akan mendapatkan cahaya yang sempurna dari kiamat. Tentu kita faham bahwasanya perjalanan di kegelapan masjid itu adalah salat maghrib, salat isya dan salat subuh.
dan Allah memberikan cahaya yang sempurna di dalamnya. Sebagai penutup, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudrik takbiratul ihram kutibat lahu bara'an." Orang yang menjaga salat berjamaah kemudian dia tidak luput takbiratul ihram bersama imam, maka Allah akan catat baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari sifat nifak dan kemudian bebas dari api neraka. Artinya, kebahagiaan apa yang harus diterima oleh seorang hamba, kebaikan yang sangat, yaitu bebas dari api neraka dan bebas dari sifat nifak. Karena sifat nifak itu kata Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencampakkan kita di dasar neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dasar. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Semoga nasihat dan risalah ini bermanfaat buat kita semua, agar Allah memberikan taufik untuk kita menjaga salat berjamaah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamis sawab.